tutorial makcik hari ini, cara nak buat rokol ni, ni bentuk ubat nyamuk ni. Okey, makcik ajar ukuran dia dan teknik-teknik dia ya. Yang makcik nak terangkan sekarang ni ialah yang satu rokol saja di tengah belakang ni. Okey, yang ni boleh juga letak depan kain atau depan baju. Okey, tapi yang makcik nak buat sekarang ni ada 3 rokol. Rokol sini. Dan rokol sini. Ia bersebelahan. Okey. Yang ini di sini saja. Tapi potong ubat nyamuknya sama sahaja. Yang ni memang sengaja makcik lukis. Okey. Yang ni kat tengah-tengah saja yang untuk sini saja. Untuk sini saja. Ni makcik nak ajar untuk ubat nyamuk saja. Makcik nak ajar cara untuk buat ubat nyamuk saja, tapi makcik macam nilah. Okey, tapi cara ubat nyamuk ni sama saja. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula kita ukur yang ni berapa inci dekat pattern kita tu. Berapa inci yang kita nak pasang rokol ni kat sini, tengah-tengah ni kan. Kita ukur daripada bentuk lutut ni. Bentuk kain ni kan. Jangan pula letak kat sini, kat bawah sangat atau atas sangat, tak. Daripada bentuk atau atas sikit bentuk peha ni. Di situ. Jangan bawah sangat atau jangan tinggi sangat. Okey, kalau baju dia sampai sini, okeylah. Paras lutut. Okey, nanti tak nampak dah dia punya tu. Bentuk tu. Okey, yang ni pula kita kena ukur berapa inci yang ni daripada sini. Okey, berapa inci? Kunun kita punya labu kain. Kita punya labu kain 40 inci daripada pinggang ke 3 inci daripada lutut. Lutut dia sampai lutut dia 9 inci atau 20 inci. So kita kena naikkan 4 inci baru kita dapat yang ni kan. Ni 3 inci atau 4 inci. Ni baru kita dapatkan bentuk ni yang ke dalam sikit kat lutut ni. Lutut dia masih ada di sini. Tapi kita naikkan bentuk ni dalam 3 inci atau 4 inci. So kita letak di situlah. Kita nak sambung, kita nak silitkan rokol ni. So kunun 40 inci. Situ lutut dia contoh ya. Contoh lutut dia sampai 20 inci. Kita naikkan 4 inci, 1 2 3 4. So sampai sinilah. Atau 3 inci, sampai 17 lah. So lebih daripada 4 inci, 40 inci itu kita ukur pula yang ini daripada sini berapa inci ni ya. Kalau kita ukur 17 inci ke, ada 23 inci. So kita kena ingat yang ni 23 inci ya. So yang kita kena buat lingkaran ubat nyamuk tu, kita kena buat 23 inci juga. Sebab kalau terlebih, nanti kita kena potong juga kan. So kita kena buat ngam-ngam. Okey adik-adik. Sekarang ni makcik dah buat macam ni. Makcik dah buat contoh. Jadi pendek lah. Tapi yang ni sebenarnya 23 inci lingkaran dia ni. Okey, bulatan dia. Cuma kalau kita dah susun yang ni macam ni.
Jadi kita mulakan penerangan dia. Ni makcik dah buat lingkaran dia. Mula-mula makcik letak ini di sini. Buat bulatan dulu. Buat bulatan. Okay, buat bulatan ni. Lepas tu kertas ni kita kena ambil dulu dia punya ukuran tengah-tengah. Tengah-tengah dan melentang. So kita boleh tahu di mana kita nak gunting nanti. Okay. Untuk nak dapatkan yang ini. Makcik ambil separuh ni. Ni tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia. Supaya kita tahu nak dapatkan bentuk dia. So daripada tengah-tengah ni, kita keluarkan di sini. Kita keluarkanlah di sini kan. Dua suku. Ni dua suku ya. Lepas dua suku tu kita sambung. Kita sambungkan itu. Dua suku sini. Dua suku. Begitu. Itu kita sambungkan di situ. Lepas tu, yang ni kita kena buat macam ni di sini. Ha. Yang ni nanti kita akan gunting ke sana. Sebab yang ni kita terus baby seam ni. Baby seam ke situ. Keluarkan setengah inci untuk basi dia. Tiga hon pun boleh basi tapi makcik keluarkan setengah inci. Ha. Okay. Keluarkan di sini setengah inci juga. Sini setengah inci juga. Sini tiga hon. Mengecil ya, tiga hon. Lepas tu sampai di sana, kita tak payah keluarkan di mana-mana. Sebaliknya kita keluarkan di sana. Ini keluarkan tiga hon juga. Okay, ingat ya. Lepas tu kita garis. Bertemu pula di tengah-tengah ni. Yang makcik pangkahkan tadi tu. Di tengah-tengah kat situ. Ya. Yang ni lingkaran ni jangan usik. Sebab ini kita punya ukuran asas. Sampai di sini pula kita keluarkan. Kita keluarkan tiga hon. So kita garis lagi sampai sini. Daripada bulatan ni, daripada lingkaran yang asal ni, kita keluarkan pula di sini satu inci. Sini tiga hon. Sini tiga hon ya. Tiga hon. Sini satu inci. Adik-adik boleh ingatlah. Sini keluarkan dua satu hon. Dua satu hon. Dua per lapan lah. Two in, one eight. Daripada bulatan ni. Sini pula keluarkan tiga suku. Ya, tiga setengah. Daripada bulatan ni pula, ni yang tu tak payah kira yang tu. Sini 4 inci. Ya, 4 inci. 4 inci. Sini 4 setengah. Oh. Silap. Sini keluarkan 3 hong. Sini keluarkan 1 inci. Sini 2 1 hong. 2 1 hong. Lepas tu sini keluarkan pula ini. Keluarkan ke sini 2 suku. Ini pula keluarkan di sini 3 setengah. 4 inci. Sini ya. Daripada sini. Daripada lingkaran asal dia. Ya. Sini pula. 4 setengah.
4 setengah. Ini pula 5 inci. 5 inci. Ini lingkaran betul dia. Sampai sana 5 inci setengah. Lepas tu sini 6. Lingkaran betul dia mana? Ha, tu 6 suku. 6 suku. Sini lingkaran betul dia 7 1 pon. Cuma nak tulis 7 1 8. Sini pula daripada lingkaran betul dia 9 inci. 9 inci. Supaya adik-adik faham daripada bulatan ini, lingkaran betul dia ni, daripada lingkaran asal dia. Nah, daripada lingkaran tu. Di sini pula kita keluarkan 10 setengah. 10 setengah. Sampai sini 11. 11 inci. Okey. Ni adik-adik copy je ni. Copy je dia punya ni. Dia punya ukuran dia. Kalau adik-adik nak kecil-kecil, nak kecilkan semua, kalau tolak sini 1/2 inci, semua keliling dia tolak 1/2 inci. Kalau panjangkan 1/2 inci, besarkan 1/2 inci, semua keliling dia kena besarkan 1/2 inci. Macam tu aja. Okey, peniranan dari sini. Ini kan dia macam tu. Sebab yang ni baby seam, eh, baby seam. Yang ni yang kita nak lekat di ni basi dia, eh. Basi. Yang ada putus-putus ni basi. Basi kepada yang kecil ni. Basi dia. So kita keluarkan di situ. Begitulah. So kita garis. Kita bentuklah cantik-cantik. Jangan nak sengit-sengit di situ. Yang macam ukur ni dah ada basi dia, eh. Dah ada basi baby seam dan dah ada basi jahit atas. Nak sambungkan di apa nanti? Nak sambungkan di belahan kain tu nanti. Okey. Ni dah faham dekat sini, ya. Eh? Makcik ambil kawasan ni supaya nanti kita gunting kain. Kita gunting kain, kita tahu di mana yang ini lurus dan di mana yang melintang. Okay? Yang ni lurus, yang ni melintang. Nah, so kita boleh carilah dia punya tanda ni. Yang ada tanda ni. Tengok ukuran dia lain-lain kan? Nah, ini ukuran dia. So hasilnya akan menjadi macam ini. Oh ya, yeah. Yang kat bawah ni pula, kat bawah ni pula makcik dah gunting, dah buang ini. Ini ya, dah buang. So makcik akan ukur 23 tu di sini, daripada sini. Ha, ni kan basi dia. So yang ni jadi basi dia. Ada 3 hun basi atau 1/2 inci di sini. So kita akan ukur di bawah lingkaran ini. Kalau jadi panjang sikit pun tak apa. Nanti adik-adik tarik-tarik je lah. Panjang sikit tak apa. Jangan kecil.
Jadi kita ukur daripada lingkaran ni, sebab yang ni yang betul, yang ni pasti dia. Tiga saja. So yang ni ada lebih 1,5 inci. Okey, lalu kita tarik-tarik dengan dia. Jangan sampai dia berkedut-kedut. Tarik-tarik sampai padat dia. Okey, lalu jangan basah sangat. Okey, lalu gunting dulu. Gunting dulu dari sini. Gunting pula di sini. Ingat saja ukuran-ukuran yang masih bagi tadi tu. Ya. Bermula daripada sini sampai pangkah tu, sini keluarkan, sana bertemu. Itu gunting di sini. Okey. Yang ini bibisin. Yang ini pun bibisin sampai ke sini. Sampai keliling di situ, sampai bibisin di sini. Okey. Yang ini basi dia. Ini boleh faham ya basi dia. Bertemu di sini kan? Original dia. Gitu. Jadi macam ini. Jadi lah macam ini tadi. Okey, bahagian bawah ni pula. Bahagian bawah ni makcik dah gunting dah. Makcik dah gunting ni. So kalau kita tak gunting dia, dia akan jadi macam ini. Gunting yang panjang ni. Ni, agak sini. Kecil gunting yang tu, gunting yang ujung ni supaya dia akan jadi macam kat situ. Tak adalah tajam ni. Kan? So, jadi macam ini. Tu, yang ni kan kita nak sambung dekat sambung di sini. Ujung ni sampai di hujung tu je. Adalah sikit dia punya tu. Okey. Kalau tak nak gunting pun tak apa. Yang tu kalau ni kita kena gunting ini macam ni. Sebab 23 tu sampai sini saja. So kita kena gunting ini di sini. Bulatkan dia ke situ. Jadi jadi macam ni. Seperti ni. Jadi macam ni. Okey. Siap. Yang makcik tu makcik ni buat dua. Buat dua. Buat dua pit di belakang. Yang makcik nak jahit ni lah. Ada dua di belakang. Ada dua pleat di belakang. Kalau dia serabut ke situ, dia akan jadi macam ni. Boleh juga satu je. Yang ni boleh guna untuk mana-mana. Boleh guna untuk blouse, untuk depan kain dan depan skirt. Dan bermacam-macam lagi cara lah. Okay. Okay, sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi di tutorial yang akan datang. Assalamualaikum.